kitanya. Ya, ada. Ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan. Dan kalau dilihat pimpinan partai, kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin. Kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Ya kan? Jadi kita dari dalam kita memahami sulitnya pembangunan, tantangan yang kita hadapi ya. Tahun depan ini tidak ringan tantangannya, ada kondisi geopolitik yang sangat membahayakan di Eropa, di Taiwan, di Laut Cina Selatan. Ini harus di-manage dengan baik, juga masalah pangan harus kita manage dengan baik. Jadi untuk ini kita butuh suatu kerjasama yang solid, suatu frekuensi yang sama. Dan alhamdulillah hari ini terima kasih Ketua Umum PAN yang berinisiatif ya, inisiatif beliau ya. Ini saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak. Kita harmonis. Tadi presidennya berbicara berapa kali harmonis. Kunci rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Intinya itu. Saya kira. Dalam beberapa waktu ke depan akan ada upaya menggabungkan dua koalisi ini, Pak, atau gimana tahapannya? Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang penting komunikasi akan tambah intens. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.